Seorang pelajar SMA di Kota Probolinggo, Jawa Timur, tewas terlindas truk saat akan berangkat ke sekolah pada Kamis pagi. Kecelakaan itu terekam kamera CCTV, sehingga terlihat saat truk trailer muatan keramik melindas tubuh korban. Korban adalah Valiansar Ihya Priestanya, usia 16 tahun, pelajar MAN 2 Kota Probolinggo. Ia berasal dari Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo. Petaka itu berawal saat korban berangkat ke sekolah dengan mengendarai motor metik. Korban mencoba menyalip kendaraan lain di depannya. Sayang ruang salip sempit, sehingga korban terjatuh dan terlindas truk yang melaju searah. Truk trailer itu dikemudikan Suyadi, warga Kabupaten Lumajang. Itu dari nyalip dari kiri. Dari kiri ya? Ya, terus dia bingung ngerem, lagi jatuh. Jatuh, kena ban saya. Keramik, ini bokar Haji Jalil. Oh, iya. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mendalami penyebab kecelakaan. Polisi juga mengamankan truk trailer beserta supirnya, serta motor yang dikendarai korban. Sedangkan jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur.